Zalover, ketemu lagi dengan Sarah Wira Shop dari Bekasi, Kakak Bunda. Salam kenal buat Kakak Bunda yang mungkin baru pertama kali lihat YouTube channel Sarah Kakak Bunda ya. Kakak Bundaku sayang, boleh dong ya bantu dong untuk di klik ya. Kakak Bunda yang belum subscribe, boleh ya. Kakak Bunda yang belum subscribe, yuk diklik subscribe-nya, nyalakan loncengnya Kakak Bunda. Dan buat Kakak Bunda yang sudah subscribe, di bawah video ada Kakak Bunda agar gambar jempol. Bantu Kakak Bunda untuk dikasih like-nya ya, Kakak Bunda ya. Bantu di like ya, Kakak Bunda bantu dibagikan untuk video ini. Bantu di share Kakak Bunda ya, ke kerabat, ke teman dan sebagainya Kakak Bunda. Dan bantu di komen ya. Terima kasih Kakak Bunda, saya selalu bahagia, selalu bersama dengan keluarga. Amin. Kakak Bunda seperti biasa, saya akan spill cup untuk tas second-nya ya. Tapi by the way, Mas, kemarin kenapa kaos-kaosnya tidak ada yang mau? Padahal udah, itu gercep murah loh, Kak, udah kujual murah itu saya ya, buat kasih apa hampers ya ke tetangga ya, atau yang suka Kakak Bunda ke Pak Ojek atau ke teman kerabat dan sebagainya lah Kakak Bunda, untuk kita berbagi ya Kakak Bunda ya. Aku udah kasih murah Kakak Bunda lu ya, Kakak Bunda aku sayang. Seperti biasa, saya akan spilkan tasekannya secara detail. Kakak Bunda perhatikan dengan baik ya, Kakak Bundaku, sebelum mengorder. Nanti kalau sudah mantap untuk harga, kondisi, ya, model, ya, Kakak Bunda tinggal di screenshot atau sebutkan clue-nya. Order di WA Kakak Bunda ya, di 081213417244 Kakak Bundaku sayang. Nah, nanti Kakak Bunda bisa lihat kembali nomor WA Sarah di judul video ini. Nah, Kakak Bundaku sayang, mohon diperhatikan dengan baik. Jangan di-skip untuk videonya, ikuti dengan baik ya Kakak Bunda. Karena ini adalah tas second, ini buat kenyamanan Kakak Bunda dan Sarah juga dong sebagai penjual ya. Kakak Bunda ya, karena mohon maaf nanti Sarah tidak bisa retur, tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa ganti-ganti Kakak Bunda. Nah, Kakak Bundaku sayang, kita tetap pengirimannya sama loh, dari Bekasi ya, kurirnya Lion Parcel. Untuk pembayarannya satu rekening Bank BCA atas nama Ernawati Manurung ya Kakak Bunda ya. Kakak Bunda bisa panggil Sarah aja, kadang-kadang lengkap kali Ananda Ernawati Manurung. Aduh, terima kasih Kakak Bunda, singkat aja ya sayang, Sarah aja Kakak Bunda. Pertanyaannya, kenapa kok ada nama Sarahnya? Nama baptisku Kakak Bunda ya. Oke Kakak Bunda, namaku tuh semua pemberian Kakak Bunda, pemberian sesepuh ya Kakak Bunda. Terima kasih Kakak Bunda, sehat selalu. Aku sangat Sarah berterima kasih kembali buat Kakak Bunda yang memberikan support, memberikan doa ya Kakak Bunda. Terima kasih ya Kakak Bunda yang memberikan semangat, mendoakan Sarah untuk lebih berkembang lagi ya Kakak Bunda. Terima kasih, Sarah hanya bisa membalas dengan mendoakan kembali Kakak Bunda semua ya, yang menonton, yang membeli, yang memberikan support ya Kakak Bunda, bahkan yang memberikan masukan yang ya yang negatif pun Sarah berterima kasih ya. Itu menjadi introspeksi buat Sarah ya Kakak Bunda. Terima kasih sekali lagi Kakak Bunda, terima kasih. Doa yang terbaik dari Sarah buat Kakak Bunda semua dimanapun berada, amin ya Kakak Bunda aku sayang. Kakak Bunda perhatikan dengan baik ya Kakak Bunda, izinkan Sarah untuk spill buat Kakak Bunda ya, semoga semua cocok, kecep ambil Kakak Bunda ya. Oke cintaku, Kak, ini sudah kusel loh kemarin, harga 100.000, kulit asli nih sayang. 100.000, jangan minta lagi free ongkir cinta ya. Sarah udah gak ada untung Kak, ini beneran ya. Minusnya cuma talpan Kak ya, Kakak Bunda ya. Nih, sudah harga sel Kak ya, jangan minta free ongkir lagi lah cintaku ya. Lope-lope ya. Puringnya bersih Kakak Bunda, ini kulit asli ya, bukan kulit sintetis Kak. Kalau sintetis ku bilang kayak tadi ya, video pertama sintetis. Kalau kulitnya memang dia bukan kulit asli tapi dia bahannya ku oke dan tidak ngeletek, ku bilang juga kan Kak ya. Nih gitu, ini kulit asli 100.000 ya Kak. Tempat dokumen, tempat apa Kakak bikin, ini kulit asli, sudah emboss di kulit untuk brandnya. Kulit asli. Udah berserat gini Kak. Ya, tuh. Kondisinya ya Kak ya. Handlenya. Kukasih 100.000 bukan karena merupak ya Kak, atau robek atau apa ya Kak. Puringnya Kakak tadi lihat bersihkan. 100.000 ya sayang ya. Klunya sel 100.000. Ya, klunya sel 100.000 sayang. Ya, Kakak Bunda.
Kakak bunda aku ada ampere kardin. Oke. Dia tidak pakai talpan sayangnya. Modelnya tidak pakai talpan. Ya, ada rambut-rambutnya alias rumbe-rumbenya. Dia sudah kulit ya kak. Ininya dia kulit. Kulit asli. Ininya PVC. Ya. Sekali lagi. Yang orange-orange ini. Orange bata atau terakota yang kakak bunda lihat di layar. Dia kulit asli. Contoh kulitnya ada di sini. Badan yang ini ya, dia PVC, kakak bunda. PVC bukan sintetis ya. PVC polyester, kakak bunda, itu beda bahan. Ini namanya PVC ya. Oke. Dia berkaki 4 sudah emboss PC per kardin. Oke. Nah, aku pakai dulu lah kakak bunda begini ya. Ini bisa kakak bunda pakai ke pesta ya. Bisa pakai ke pesta, bisa pakai begini kakak bunda cantik ya. Nih, sengaja aku pakai kakak bunda dress. Ya, buat kakak bunda lihat ini ya. Cantik kan kakak bunda ya. Oke, kakak bunda aku sayang. Nah, kakak bunda nanti lihat nih. Lihatlah dulu kondisinya ini ya. Masih excellent aku bilang ya kakak bunda. Nih, tuh lihat dah ini ya. Nih, tuh bawahnya. Nih, tuh ya. Oke, okay. Sudah aku kasih detail kakak bunda aku sayang, mohon diperhatikan ya. Tuh. Ya, tuh. Sambung ke sini. Ya, sambung ke sini. Ya. Oke. Okay. Nah, ini perkardin. Ya, tulisannya. Ini kulit asli ya, Kak. Yang kupegang ini semua kulit asli. Selang-selang enggak ada yang ngintip ya, Kak. Enggak ada yang ngintip, pemakaiannya wajar aja, Kak. Kakak bisa lihat enggak ada yang sarah tutupin. Ya, kakak bunda, untuk bibir-bibir di sini, ya, handle di sini, tuh, ya, ya, sayang ya, tuh, ya, tuh, ya, nih, kak, untuk handle di sini, ya, tuh, ini kulit asli ya, kak, oke, apalagi, nah, ini ada tarikan zipper, ya, dia sudah kulit juga, nih, perkardin, ini namanya PVC ya, kak, PVC. Nah, dia berkaki 4 kakak bunda, ya, PVC-nya nih. Ini kulit asli ya, Kak, yang ini. Oke, ini. Dia udah perkardin ya. Sudah ya, Kak. Untuk perbadanan di sini, di luar kita ke dalam. Oke. Nih, Kak. Lihat kakak bunda ya. Aku kuduer-duerkan ini. Apa bibirnya si perkardin. Ini pakai kancing, Pak. Lihat sini ya, Kak. Ada kancing ya, kanan kirinya. Kakak mau lebarkan boleh. Kalau bawaannya banyak boleh kak. Semua sudah emboss perkardin ya, sudah emboss perkardin kakak bunda. Nah, ini ada kotor ya, ini ada kotor kak, cuman bisa dibersihkan, ada kotor ya, kata apa, tapi bisa dibersihkan kak. Nih ya, tuh. Ya kak, nah. Nih rontok ya, kak. Ya rontok ya, tuh rontok ya kak. Ini antara apa dia? Tutupnya dikasih ini juga apa? Basa diginikan dia lebih mudah. Nah, ya rontok dia kak nih rontok ya. Nah, jadi aku nggak cocok aku medipedi kak. Karena gini-gini lah krik-krik. Kakak bunda aku gak cocok mini-pedi. Ya. Nih. Nih ya. Mau pakai kutek. Pakai apa tuh. Kuku-kuku palsu itu gak cocok aku. Harus korek-korek begini gimana kakak bunda. Nih. Kalau yang jual tas second. Ah korek-korek gini kayaknya gak cocok ya kak. Nih. Nih. Udah habis ya. Nih. Nanti aku korek-korek lah kak ya. Tapi lihatlah dulu ini. Ini. Ya, ini nanti kalau yang ngefit aku yang order ini tas ini nanti aku bersihkan. Nih, ini masih bisa korek-korek. Nah, nih, retak kok dia kak. Nah, ya jatuh ya kak, dia jatuh kok. Ya, oke. Nah, nanti dia enggak. Nah, ini ada kompartemen di sini kulit asli. Oke, ini ya kak. Sini nomor serinya ya, kulit asli ya, biar kardin.
nomor seri. Oke, kakak bunda, ini aku kasih harganya sini nih. Ya, per kardin. Nih, aku korek-korek nih, kakak bunda. Nah, rontok kali ya. Nah, tuh. Tuh. Tuh, habis tuh. Ya, rontok kok, kak. Jangan takut, jangan takut. Ini bukan yang gak bisa hilang. Ini malah paling enak. Cuma dikerak-kerak gini. Biskuit kali kak nih ya. Nanti aku bersihin ya. Siapa yang ngepekin ya. Kakak bunda ini per kardin. Per kardinnya Sarah kasih di harga berapa? Nih cakep ya kak. Aku kasih di kakak bunda per kardin. Ya 145 aja kak. 145. Murah kali kak aku kasih. 145 di luar ongkir ya kak. Kondisinya sudah Sarah kasih tahu. Untuk kotor gampang. Tinggal dibersihkan nanti sama Sarah. Ya. Oke, 145 per kardin kakak bunda, gencet. PVC dimix dengan kulit asli, sudah murcida, cacah-cacah. Ini kakak bunda per kardin juga ini loh, kulit gemboy. Nih. Nih. 200.000. Kulit gemboy begini per kardin ada ininya. Tuh. Ini tampan pengganti ya, kakak bunda. Nih, per kardin kulit gemboy, Kak. 200.000. Ya, kulitnya gemuk. Size-nya juga cantik loh, Kak. Enggak terlalu yang gimana-gimana dia. Ini aku kasih Kak talpannya ya. Ada talpannya agak mirip-mirip aku kasih. Ya. Tuh. Ya. Cantik, Kak. Tuh. Oke. Cakep. Mau di enggak pakai tali pun cantik, Kak. Ya. Itu, Kak. Cantik loh, Kakak Bunda. 200.000, Kakak Bunda. Ya, pemakaiannya Kakak Bunda lihat lah ya. Mana? Di lihat ya kulitnya tuh, yuk ampun kakak bunda, kulitnya gemoy ya, kulitnya gemoy. Perhatikan ya kak, dia seperti ada kematangan di sini, ada agak warna agak gelap ya sedikit ya, tuh ya kulitnya kak. Ih kak beneran kulitnya gemoy banget tuh sini ya. Oke ya, nih 200.000 kak makanya aku kasih kak. Tapi kalau untuk kulitnya cantiknya cantik kak, ini juga udah kulit kok ya, tapi dia kokoh nih tuh kakak bunda sayangku cintaku. Nih per kardin semua ya, per kardin semua ya kakak bunda. Di sini per kardin kulit gemoy, kulit cantik ya, lengkap dengan noser, lengkap dengan ini kulit asli ya kakak bunda. Cakep deh, puringnya bersih, yang ini bersih. 200.000 ya, di luar ongkir. 200.000 ya, per kardin kak ya. Baru per kardin, dompet kulit sapiano 2 juta. Ya itu cuman 200 kakak bunda. Murah, murcidah ya kakak bunda. Ya, kakak bunda ini aku ada tote lagi, brandnya Nicole Miller. Cakep lagi ya. Nicole Miller. Tuh. Ya. Tote-nya enggak terlalu besar, sayang. Ya, tote-nya enggak terlalu besar. Tote-nya enggak terlalu besar ya, kakak bunda. Dia sudah kulit, kakak bunda. Lihat. Ini. Ya. Oke. Kita langsung ke pemakaiannya, kak. Pemakaiannya. Kita lihat ya. Ini model size-nya, size cantik ini, kak. Dengan stud-stud. Ya ya, cakep ini totenya ini. Dia sudah kulit ya kak, sudah kulit. Ya, persudutan kakak bunda kita lihat dulu ke sini, lihat dulu. Ya, bawah lihat dulu, samping perhatikan. Ya, nih depan ini tuh lihat dulu kakak bunda, cantik gak ya? Cantik gak ini? Cakep lah kakak bunda ya. Nah ini tuh, lihat ya, cakep lah kakak bunda ya. Cantik ini kak ya. Terus di sini kak ya. Di sini kayak ada ketenet. Nih ya kakak bunda lihat ini, nggak bolong, nggak gimana ya.
Oke, ketendat namanya kakak bunda ya. Oke, nih. Ya, biar kita sama-sama nyaman sayang. Ya, kakak bunda. Tuh. Tuh, badannya. Stup-stup pasti lengkap. Nah, kakak bunda, ini kita lihat handle. Kita dulu lihat handle-nya ya. Nih, handle. Ini tali rantai. Nah, kita lihat handle-nya di sini. Ini dia sudah kulit. Pattern-nya dia begini, kak. Ya. Nih. Oke. Nah, sebelahnya. Nih. Ya. Coba ya. Tuh. Ya. Gini ya, Kak. Oke. Bibir. Bibirnya siapa tahu ada yang ini. Ya, dia gini. Cantik lah. Nicole Miller. Ya, kita lihat dalamnya. Nicole Miller. Ada kotak seperti ini, Kak. Ada compartment-nya seperti ini. Ya. Di sini. Kak Nicole. Ya. Dengan segala kondisi yang sudah Sarah perlihatkan. Ya, kakak bunda, zipper aman ya. Main ya, zippernya. Terus dia pakai zipper, Kak ya. Pakai zipper ya, nih. Tuh ya. Oke, nih. Sarah kasih kakak bunda Nicole. Ya. Cantik ya. Nih, Kak Nicole. Ya, Kak Nicole. Ya, Kak. 145 ya, Kakak Bunda Nicole. Ya, 145. Cantik, Kak. 145. Ya, cek lah, Kakak Bunda ya. Kita dapat tote-tote cantik, murah, ya. 145 saya. Ambil ya, Kak, pakai zipper dia saya. Ya, pakai zipper tuh. Size-nya pun size cantik, kakak bunda. Ini ada di sini. Nah, gitu ya. Nicole Miller. Ya. Tuh. 145 ya, kakak bun. 145. Gercep lah, kak, ya. Dia sudah kulit cincin. Ya, kak. Sudah kulit, ya. 145 ya, kak. Oke. Lanjut. Kakak bunda, aku ada villa sling, ya, sling villa, kakak bunda, ya, sling villa, ya, kakak bunda lihat ya kondisinya ya, oke, dia masuk handphone kak, ya, bisa dia adjust ya kak, nih, cantik ya, di sini ya tulisannya. Villa. Di sini villa. Ya, badannya kakak lihat ya. Ya. Sini ada sudah emboss villa. Sudah emboss villa ya. Isi ya. Ini ada kantong kak di sini. Ya, ini ada kantong. Ya, villa semua, Kak. Udah villa semua. Ini tag-nya. Villa. Ya, Kak. Kak, ini ku kasih murah buat Kakak ya. Puring pada semua bersih ya, Kak. Oh, ini kenapa patah sedikit ya, tapi ada tulisannya villa ya kak, ini aku kasih ya kak villa 60.000. ayo gercep kak, 60.000 udah kasih murah ya. Kakak lihat tadi kondisinya nggak ada yang robek ya, saya nggak ada. 60.000
60.000 villa kakak lengkap dengan tek puring bersih ya. Kakak bunda sayang, kakak bun ini si ewokku ini turun warna ya. Nih ayo ambil kak, 55 aja, 55.000 kak. Ewok 55, ih ewok kak, tahu kakak bunda kan ewok ini 55.000 aja kak. Ewok, ayo ambil sayang. Puring bersih ya kak, puring bersih. Ya, 50. I walk. Aku berjalan. Ya, 50.000. I walknya 50 ya kak. Sini sudah I walk. Bisa di ini ya. Pemakaiannya turun warna aja kak. Oke, nih. 50.000 kak. Yang lainnya masih cakep. Bahannya kayak kipling tebal. Ya, ininya pun cantik kak. Ya, ini pun masih cantik. Ininya masih cantik. Ya kak, bisa tenteng, bisa disling. Ya, ininya masih bisa di kecil apa panjang pendekan. 50 kak, iWalk. iWalk 50. Imut ya kak. Imut. Ya, 50.000 kakak bun. Kakak bunda, aku ada sling. Sling. Ransel, ducks. Ya. Ya, kak. Nih. Sebelum aku isi, aku kasih lihat dulu. Selang masih aman. Oke, ini kulit asli ya. Nah, talinya ya. Ini PVC, kakak bunda. Lihat hook handle. Ini lemnya aja kebuka kak, tapi dia nggak apa-apa loh, masih kokoh kak, masih, bukan putus ya kak, bukan, ya, nih, tuh, ini kulit asli ya kak, ini kulit asli, nih, ini ada seperti ini kulit asli, ada ruangan, dia sudah emboss dark ya. Langsung ke ruang utama, dia sudah puringnya sudah emboss ya kak. HW-nya nggak mencingklong lagi ya, menghilang lagi ya. HW nggak menghilang lagi, ininya dia masih, dia seperti ini ya. Ada kayak ini ya kak, tuh karyawan gini ya, perhatikan nih. Tapi bukan yang gimana-gimana sih kak ya. Oke, okay. Nah dia ini ada bulunya, ducks ya. Ini dia masih cantik, ya. Nah, ya, ini udah kulit asli, yang hijau-hijaunya kulit asli. Nah kalau di sini kak, dia sudah emboss ducks, tapi masih marhilong ya kak ya. Nih masih marhilong ya. Tuh masih kuningnya masih nyantar banget, ya. Tuh, oke, okay. Masih cakep banget ya. Nih dalamnya begini ya kak. Dia hijau dalamnya, puringnya ya. Bisa tarik? Oh, nggak bisa kak, nggak bisa ditarik ya. Ini ada kantong atau kompartemen. Ya, ini kulit asli ya kak ya. Oke. Kita isi dulu ya kakak bun. Oh, ini ada. Nih, di depan ada. Ini tarikannya di, masih oke ya kak. Nih. Nih, udah logo ducks. Tuh. Cakep ya. Masih pemakaian wajar lah kak, ini saya bilang ya, masih pemakaian wajar. Serut, tarik ya, tinggal ini kak. Oke. Ransel. Ducks.
ya kak, masih oke, kak ya, masih oke ini sayang, ducksnya. Ambil kakak ransel, ransel loh kak, ransel ya. Sarah kasih di harga 150, 150. Ambil kakak ya, 150 cantik ya kak. Ya, ducks dimix dengan kulit asli. Ini aku kasih 150. Ya, Sarah kasih 150. Ya. Oke, pengaturannya di sini ya, Kak. Oke. 150 tidak terlalu besar. Kalau mau laptop enggak bisa ya, Kak. Ini untuk healing-healing saya. Ya, ranselnya untuk healing-healing. Ya, Kakak Bunda ya, untuk healing-healing. Oke. Kalau dulu ya. Kita buka dulu. Aku ada ransel Zara, Kakak Bunda. Modelnya serut juga. Brand dari Zara. Zara ya, bukan Zara. Ya. Zara belum mengeluarkan brand. Oke. Okay. Nih ya, Kak. Aku kasih tunjuk dulu untuk pengatur apa pemakaiannya. Kak, ini bukan kulit asli. Ya. Bukan kulit asli. Dia yang jelas dia kulit, bukan kulit yang sintetis yang ancur-ancur gitu sih kak ya, tapi bukan kulit asli ya, ya dia kulit bisa dibilang sih sintetis ya kak, cuman bukan sintetis yang kayak yang tadi Brera itu yang belakangnya itu ya kak, yang video pertama kak. Ini dalamnya aku ini dulu ya, ini dulu biar kelihatan nih kak, itu tag-nya banyak banget ya, seperti biasa lah kak Zara, tag-nya kayak buku lembar-lembaran ya. Ini kak dalamnya ya, ya ya kakak bunda, dia plong ya, itu tagnya, ini tag Zaranya, Zara ya kak, Zara. Oke, di sini tulisannya Zara Basic, Zara Basic, di sini ada brandnya nih. Bibir kakak bunda bisa lihat ya, ini masih tergolong aman lah kak ya, masih ini kotor nanti aku bersihin ya. Kotor ini sebentar kak. Ya kak, nanti kumsin. Tapi kak, memang ini sintetis lah, ya aku bilang ya. Kan, tapi sintetis yang gak ancur-ancur yang kayak tadi kak si Brera, beda dia. Sintetis itu pun punya kualitas masing-masing ya kak ya. Nah, oke. Okay. Masih aman ya kak. Ini pun masih aman. Ya. Ini ada kantong dia di sini. Kantong di sini, serutnya pun masih aman ya kak. Masih aman ya kak. Ini lagi ya kok putar-putar tuh, nih sudut-sudutnya aman. Oke. Ini ya kak. Oke. Talinya, kita lihat dulu talinya. Masih aman lah ya kak ya. Handle. Nih, Zara Basic ya kak. Zara, Zara, Zara. Kalau Zara kayak gini-gini kak, sintetis pun mahal kak. Kalau di counter ya. Kalau di counter kakak ya, gosa ya, memang kak sintetis itu pasti dipakai, walaupun dia high brand pun masih tetap dipakai nih saya. Ya masih ada campuran kok kak. Baik itu kakak mau bilang apa, brand apa, Michael Kors, Tory, Hollywood, masih kak ada sintetisnya. Ya sayang ya, masih kak, namanya pattern leather pun ada. Ya nggak ada kak yang full asli semua. Kak, ini cantik nih. Ini kak, brand Zara ya, Zara Basic. Oke, dengan kondisi yang tadi Sarah infokan.
ya, modelnya serut ya seperti ini ya kakak bunda. Masuk laptop sekarang enggak ya, enggak masuk laptop ya kak, untuk healing-healing aja kita ya. Ini masih kalau dipendekin masih bisa ada satu langkah lagi kakak bunda ya, kalau untuk dipendekin. Oke kakak bunda, seperti inilah ya, warnanya hitam pekat kakak bunda, Zara Basic ya. Bahannya bukan kulit asli, dia sintetis lah aku bilang, tetapi sintetis pun ada kualitasnya masing-masing kakak bunda. Ini enggak serapuh seperti si video pertamaku yaitu Brera ya kakak bunda. Ini Zara kasih kakak bunda, Zara Basic, Zara loh kakak bunda. Zara kasih di harga 65.000 ya, 65.000 kakak bunda ya. Zara Basic 65.000 ransel, ini masih marhilong kali ya, cantol-cantolan ini. Oke, itulah kakak bunda ya. Nah kakak bunda aku sayang, ini ambil kakak nih yang merah, ayo gercep, aku kasih 70.000 ya, 70.000 kak, lengkap talpan, masih aman sayang, pakai zipper, brandnya Nicole Miller, 70.000 sayang ya, 70.000 aja kak ambil, 70.000 masih aman kak ya. Nih, ambil ya kak, merah 70 kak, merah 70.000, merah 70.000 udah aku sel, udah aku sel sayang ya. Oke kakak bunda aku sayang, itu video dari Sarah kakak bunda, saya selalu buat kakak bunda aku sayang semuanya ya. Jika ada salah kata atau apa ya yang kurang berkenan lah ya, baik itu perkataan, gak sengaja Sarah yang gimana ya kakak bunda, mohon dimaafkan ya kakak bunda ya. Saya selalu buat kakak bundaku semua, saya selalu semangat-semangat buat kakak bunda ya. Jangan lupa kakak bunda untuk tersenyum bahagia. Love you, Sarah Nio. Bye-bye.